hari ini kegiatannya adalah pemberian obat cacing, kemudian bulan imunisasi anak sekolah, serta screening kesehatan anak sekolah. Di mana ini tiga kegiatan kita jadikan satu, karena pada masa pandemi ini kita tidak boleh rame-rame, harus menjaga protokol kesehatan. Makanya kita untuk SD yang hari ini adalah SD 05 Pademangan Timur, di mana jumlah siswanya adalah 724 dan kegiatannya kita bagi 3 hari. Ya, jadi untuk menjaga protokol kesehatan itu, makanya kita bikin jadwalnya selama 3 hari. Kemudian pemberian imunisasi untuk anak sekolah diberikan pada kelas 1, yaitu campak rubella, kemudian DT atau diphteri tetanus. Untuk kelas 2-nya adalah tetanus diphteri. Untuk kelas 5, tetanus diphteri untuk semua murid. Kemudian untuk kelas 5, untuk anak perempuannya diberikan HPV juga, untuk mencegah kanker serviks. Kemudian untuk kelas 6, itu anak perempuannya juga akan diberikan HPV juga.